Halo teman-teman, balik lagi di HRD Farm. Ya, sore hari ini teman-teman update hasil parot 4 ekor jantan dan 1 betina ini teman-teman ya. Ini karena di kandang terus jadinya dia ekornya seperti ini teman-teman. Karena dimakan terus ya, dipatokin terus sama kawan-kawannya. Jadi nggak tumbuh-tumbuh. Ya. Ini dia pejantan paling besar dengan warna paling cerah ya, coklat cerah. Ini juga cukup bagus nih teman-teman ya. Masih akur karena memang dari kecil sudah bersama ya. Jadi ayamnya selalu akur ini teman-teman. Ini betinanya juga sudah bertelur akhirnya teman-teman. Betinanya sendirian dikeroyok oleh 4 jantan. Ini dia ya. Menarik sekali. Ya, ini ya. Ini paling kecil, teman-teman. Tapi dia paruhnya paling cantik ya. Antara kakak-kakaknya. Kalau masalah tulangan, ayam hasil parot juaranya teman-teman. Tulangannya besar-besar semua, lihat kakinya ya. Mantap. Ini oke. Kecil tapi ganteng ini teman-teman ya. Wah, ini seram sekali ini. Betinanya mata yang belok ya, kalau hasil parot memang belok matanya teman-teman. Betinanya cantik ini teman-teman, sudah bertelur, cuman memang tidak saya tetaskan karena telur pertama ya. Dan juga sudah banyak juga teman-teman hasil parot kita. Oke, buat teman-teman yang hobi hasil parot silahkan, bisa japri saja kalau minat. Nah ini dia ya. Oke. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih.